kami di Beta TV. Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Kalinyamat yang berlokasi di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara. Nah, tempat di belakang saya ini tampak penjual dari bubur kacang hijau. Seperti apa bubur kacang hijau yang dijual di sini? Yuk ikuti saya untuk mendekat dan melihat bagaimana bubur kacang hijau yang dijual. Godong sih, Pak, sampai mekar terus dikasih bumbu sih. Ya. Oh, bumbunya apa aja, Pak? Ya, gula, tepung beras ya. Oke. Untuk santannya sendiri, Pak, yang menambah cita rasa gurih itu biar gurih gimana, Pak? Ya, santannya kan dikasih garam sedikit lah biar gurih. Ada daunnya enggak? Ada daun pandan. Pakai daun pandan lah biar wangi lah. Oh, gitu. Selain dijual di sini, tuh jual di mana aja, Pak? Habis di sini keliling juga, sekolah kampung-kampung, Pak. Oh, jualan ini dari jam berapa berarti, Pak? Kalau berangkat dari rumah kan jam 5 di sini. Di sini sampai jam 8, Pak. Terus, kalau tokonya udah buka kan langsung keliling, Pak. Oh, keliling sampai jam berapa, Pak? Ya, nggak mesti, Pak. Sampai habis, ya. Oh, sampai habis. Kan kadang sampai jam 1, jam 12, jam 1. Karena rezeki ini. Bapaknya ini jualan ini udah berapa lama, Pak? Udah 15 tahun. Ya. 15 tahun. Emang merantau ke sini, Bapak aslinya mana? Dari Jawa Barat, Pak, Cirebon. Oh, Cirebon. Nah, untuk keahlian ini didapat dari mana, Pak? Dikasih tahu Bapak ya. Kan dulu Bapak jualan di sini. Diajarin Bapak. Sekarang gantiin Bapak gitu. Kalau jual itu kadang laku nggak, Pak? Maksudnya ada momen-momen sedihnya nggak laku gitu? Ya, itu sih kan cari tergantung itu, Pak. Kadang laku, kadang enggak. Udah romantika kehidupan gitu. Romantika kehidupan gitu ya. Sampean banget tuh ngalami sih, Pak. Iya, benar. Nah, kalau nggak laku gitu gimana, Pak, solusinya biasanya, Bapak? Buburnya dikemanain? Ya, kadang dikasih ke tangga-tangga ya, Pak. Kan mungkin kontrakan banyak tangganya, Pak. Jadi bapaknya emang kalau bikin itu harus baru terus kalau baru terus, Pak. Ya, ada yang lama, kalau saya emang nggak pernah yang baru diangetin nggak pernah. Ya. Kalau nggak habis ya nggak habis, besok jual yang baru lagi, bikin yang baru lagi.
penjual dari bubur kacang hijau yang berlokasi di Pasar Kalinyamatan. Nah, bubur kacang hijau ini dijual mulai subuh, yakni pukul 5 pagi, 5 subuh sampai dengan pukul 8 pagi. Kemudian setelah pukul 8 pagi itu akan dijual secara keliling di daerah Kalinyamatan ini ke sekolah-sekolah. Untuk harganya sendiri di sini dibanderol murah, yakni mulai harga Rp2.500. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi sahabat kita. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa.